in the slab. I need a drink. Hello guys, welcome to channel Lloyd and Says. Belum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, buat jajan Mimin, oke? Di episode kali ini Mimin mau nge-review sedikit. Ceritanya di sini itu si Jiang kan lagi manja-manja tuh sama si Sufu. Terus si Jiang merasa kalau seandainya 6 tahun lalu gak ketemu sama dia itu perasaannya kayak gimana gitu. Ternyata si Sufu mikir ternyata si Jiang punya sisi beda gitu, punya sisi lembut gitu, gak kayak pemimpin lain. Terus kata Supu, udah kita bicara tentang bisnis aja, katanya gitu. Terus si Supu dapat email naskah film yang bakal diperanin sama dia. Di naskah film ini dia juga tahu kalau itu naskahnya juga bakal diperanin sama si Suli. Cuman Suli nggak tahu kalau lawan mainnya dia itu ternyata si Sufu. Nah, kan di si Sulinya lagi ngerayu direktur Huang tuh. Si Sulinya lagi ngerayu direktur Huang. Terus kata Suli, direktur, pastikan aku yang akan memerankan peran utama wanita, katanya gitu. Terus kata direktur, tentu saja, katanya gitu. Terus aku juga udah tekan kontrak sama artis dari luar negeri yang terkenal, ntar bakal jadi lawan main kamu, katanya gitu. Si Suli kan nggak tahu, jadi tenang aja, nanti akan aku kasih makanan yang enak, katanya. Jadi dia nganggap itu lawan mainnya itu anak kecil guys, padahal sih musuh bubuyutannya dia sendiri. Oke, guys, gimana kelanjutannya? Kalian saksikan aja ya. Abaikan apa yang Mim lakukan. See you. Oke, ini dia emailku, katanya si Sufu, guys. Ini email naskah yang bakal dia peranin nih guys. Kan ada dua, dia harus milih yang mana gitu. Si Jiang melas banget dicuekin. Pemeran antagonisnya ada si Suli. Jadi lawan mainnya dia ada Suli guys. Aku tak menyangka akan ada penggemarku anak muda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dia juga baca-baca komentar di situ. Wah, bukan para haters ya guys. Ini dia lagi baca sosial medianya dia guys. Jika aku ingat dengan benar, film ini seharusnya yang ditandatangani oleh Star Entertainment yang diperankan Suli beberapa hari yang lalu. Daftar calon. Sangat menarik. Gedung Star Entertainment keesokan harinya. Di sini si Suli lagi ngerayu direktur Huang nih guys. Thank you.
mana kopinya? Si Suli lagi minta kopi sama asisten. Kopi yang diseduh, katanya dia gitu. Direktur Huang, saya menunggu kabar baik Anda, kata si Suli. Si Suli di sini lagi ngerayu Direktur Huang biar dia dapat pemeran utama wanita, guys. Jangan khawatir, pahlawan wanita kali ini tidak lain adalah kamu. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu, kata Direktur Huang. Berhasil nih guys, kayaknya ngerayuannya. Akan ada pengumuman nanti, tunggu sampai acara selesai ya. Pasti untuk memberi penghargaan Direktur Lo Huang, katanya gitu. Tok 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 pintu. Bunyi pintu, guys. Bukan bunyi HP. Masuk. Agak kesel nih. Acara have fun-nya dia diganggu. Direktur Huang dan Nona Suli, acara akan segera dimulai. Kata pelayannya nih guys. Agak takut gitu soalnya lagi ganggu ke asikannya direkturnya dia. Takut. Untuk mengundang Suli, yuk. Aku menghabiskan banyak uang. Jika filmku merekrut bintang berbakat ini, penggemar Suli Jim jadi box office, katanya. Apakah Suli sangat hebat? Suli Yu kali ya, gak salah. Ini kan Suli. Terus si Sufu dia nyamar namanya jadi Suli Yu. Kayaknya Mimin kurang angka U. Sorry ya guys, bukankan hanya gadis kecil, tentu saja dia adalah bintang cilik berbakat yang kembali dari luar negeri. Dia pasti dianggap kelas atas. Si Liu Liu nih guys, anaknya si Sufu. Su Liu dia memiliki banyak adegan penting dengan pahlawan wanita, kamu harus rukun dengannya ya. Terus bisa membantu karirmu juga. Setelah beberapa saat, aku akan meminta Shoki untuk membeli makanan ringan yang enak untuk membujuk kekasih kecil kita, katanya gitu guys. Bukankan itu hanya membujuk anak-anak, itu sangat mudah. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.